Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya Triana. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Dan seperti biasa ya, hari ini hari Minggu, saya libur, tapi saya nggak pergi hiking. Dan saya pergi ke pantai hari ini. Tapi malas bikin video karena panas banget di pantai. Terus sorenya teman-temanku pada acara sendiri, yang lain pada pulang, terus ada acara, terus aku ada urusan sedikit pergi ke kota yang namanya Kosebe. Terus kebetulan di sini ada festival ya, festivalnya orang Hong Kong bulan ini itu merayakan Mooncake Festival ya. Terus biasanya orang di sini itu merayakannya itu dengan makan-makan bersama keluarga kayak gitu. Terus ada kue yang kue bulan, kalau di sini nyebutnya Mooncake ya. Ntar aku kasih gambarnya Mooncake itu kayak apa. Itu biasanya kebanyakan isinya itu kuningnya telur asin. Oke, ntar aku kasih lihat gambarnya. So, ikutin saja video kali ini melihat festival di sini ya. Wah, orangnya banyak banget weh. Aku nggak ada yang motoin. Ramai banget. Tapi hujan loh. Lihat, licin banget ke jalanannya. Oh. Ya, kalau mau foto itu bingung banget karena kebanyakan orang ya. Kalau enggak itu orang-orang biasanya itu kayak harus antri gitu ya. Kayak mereka itu harus antri kalau mau foto. Yang bagus maksudnya kan gantian gitu ya. Oke, lanjut next, maju ke depan. Jalan ke depan enggak tahu lihat apa. Biasanya aku tuh enggak pernah lihat ya. Maksudnya tahun ke tahun tuh pasti ada kayak festival kayak gini, tapi aku enggak pernah lihat karena rumahku itu jauh dari sini. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu enggak jauh, tapi kayak udah biasa gitu loh. Jadi kali ini saya mau buat video buat ngeliatin ke kalian semua, teman-temanku semuanya. Oke. Next, dia tuh banyak banget orang foto, susah lah. Pokoknya susah banget mau foto. Oke, jangan ke depan. Lihat dulu apa yang ada di depan. Ntar balik lagi ke sini. Ini bunga ya. Bunga simbolnya itu. Oke, next. Jalan ke depan. Next, kebanyakan orang. Ini jalannya licin banget loh, harus hati-hati loh. Licin banget jalannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak hujan ya. Tadi gerimis. Terus aku berhenti makan, alhamdulillah keluarnya udah nggak hujan. Jadi bisa buat video. Ini bentuk apa sih? Bentuk kuda ini. Kuda ya. Bentuk kuda. Kuda. Ini rancangannya ini semuanya lampu. Semuanya ini terlampu. Lampu hias gitu dibentuk kuda. Kreatif banget ya.
Oke, next. Maju lagi, kita lihat lagi apa yang ada di depan. Oh, itu yang kebanyakan orang motonya itu yang di depan itu ya, kayak kalau di rumah kita apa ya bilangnya? Yang kayak ada yang anak-anak kecil biasanya kalau di pasar malam Indonesia itu naik-naik terus apa ya? Aduh, apa ya? Kok bingung aku. Biasanya pokoknya kalau di pasar malam itu pasti ada lah di Indonesia itu. Aku nggak tahu namanya apa. Bentar. Oke. Tapi ya sama aja, orangnya banyak banget. Iya kan? Banyak banget orangnya. Jadi kayak gitu. Terus sudah habis lah. Di sana itu, masih ada lagi di sana. Wah, termasuk banyak loh. Oke. Rame banget deh. Oh, yang sini ini agak sepi ya, nggak ada, maksudnya sedikit orang yang foto. Mungkin karena pagernya itu juga mungkin nggak, apa mungkin nggak terlalu bagus bagi mereka ya. Sedikit banget yang di sini. Oh, kita lihat apa sih itu? Oh, ini apa sih, carrot ya? Wortel ya? Oh, kayaknya wortel ini. Oh, kalau dari depan ini loh bentuknya itu. Lucu ya. Kayak boneka gitu. Hujan deras. Tiba-tiba tuh hujan deras banget ini. Hujan deras banget deh. Itu orang nggak bawa payung, dia hujan-hujan. Gimana naik MTR-nya nanti? Naik taksi itu ya, harus naik taksi nanti. Hujan deras. Nggak tahu yang di dalam gimana. Yang di dalam tuh masih banyak banget orang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters. Banyak banget orang yang gak pakai payung ya, karena hujannya itu tiba-tiba banget. Karena hujannya itu tiba-tiba banget, hujan deras gitu ya. Jadi ya, kebanyakan ada yang nggak bawa payung. Kehujanan banyak tuh yang di dalam kehujanan. Oh, Victoria Park. Oh. Teman-teman ya, sekarang udah jam 8:30 dan aku kayaknya telat. Bukan kayaknya ya, aku sebenarnya itu harus sampai rumah itu jam 8 dan sekarang udah 8:30. Mungkin jalan ke rumah itu jam 9 kurang 1/4 baru nyampe. Karena tadi kehujanan ya, tiba-tiba itu hujan deras banget. Tiba-tiba hujannya itu jatuh. Kyur, hujanan. Terus ya, basah semua deh.
Dan sekarang aku jalan pulang. So, akhirnya saya akhiri video saya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you next vlog. Have a good day, everyone. Ciao!